Munto, Munto bukan Munta, Munto. Ya. Sekali lagi Intowa, Pak Bambang. Intowa yantowi intiwaan muntowin muntowan intowi latantowi muntowan. Hasan. Kita tasrif sama-sama. Intowa, mulai. Intowa yantowi intiwaan muntowin muntowan intowi latantowi muntowan. Ya. Tempat berkumpul. Berapa Bapak ini Mas Saifuddin? Apa ini? Tempat berkumpul. Muntowan. Apa sigotnya? Isim makan. Isim makan, Masya Allah, bagus. Yang berkumpul. Pak Margin. Yang berkumpul. Muntowin. Muntowin. Sigotnya apa itu? Isim fa'il. Masya Allah, bagus. Akan berkumpul. Pak Sihana. Akan berkumpul. Yantowi, Masya Allah. Sigotnya apa itu? Sigotnya fi'il? Fi'il mudhari, Masya Allah. Yantowi, fi'il mudhari. Bagus. Berkumpullah. Pak Gum. Intowi. Apa sigotnya? Fi'il amr. Ya. Kita tasrif sama-sama ikhwah. Intowa, silakan. Intowa yantowi intiwaan muntowin muntowan intowi datantowi muntowan. Nah, insyawa sekarang Mas Edar. Insyawa yansyawi insyiwaan munsyawin munsyawan insyawi latansyawi munsyawan. Nah, sekali lagi insyawa Mas Faiz. Insyawa, yang syawi, insyawa, munsyawin, munsyawan, insyawi, la dan syawi, munsyawan. Nah, das. Insyawa, coba Mas Miftah. Insyawa, yang syawi, insyawan, munsyawin, munsyawan, insyawi, la dan syawi, munsyawan. Yang termasak, apa ini Mas Rahmat? Munsyawin. Sigotnya? Sifail. Ya, sifail. Bagus. Kita tasrif sama-sama ikhwah. Insyawa, silakan. Insyawa, yansyawi, insyiwaan. Munsyawin, munsyawan. Insyawi, latansyawi, munsyawan. Sekarang in awa. Mas Rian, in awa. In awa yan awi in iwaan mun awin mun awan in awi la tan awi mun awan. Mas Ilham. In awa yan awi in iwaan mun awan mun awin la tan awi mun awan. Mas Agung. In awa. In awa yan awi in iwaan mun awin mun awan. In awa terlipat. Kalau yang terlipat apa ini? Pak Biantoro. Apa sigotnya? Isim fa'il. Bagus. Kita tasrif sama-sama. In awa, silakan. In awa yan awi in waan mun awin mun awan in awi latan awi mun awan. Sekali lagi in awa. In awa yan awi in waan mun awin mun awan in awi latan awi mun awan. Baik. Sekarang kita masuk materi yang baru. Ya. Ini Diana isim zaman makannya panjang, Ustaz. Yang mana? Apa? Munqadon. Yang mana, toh?
yang ini bab 13 ini. Mun fadhal itu kan. Isim zaman makannya panjang. Isim maf'ulnya gimana? Isim maf'ulnya coba cek. Pendek mun fadhal. Berarti kan salah toh? Ya, kan isim zaman makannya sama dengan maf'ul. Wadhe. Nah. Isim maf'ulnya kemarin sudah dijelaskan toh? Kan sudah dijelaskan kemarin. Ya. Pak Heru toh kemarin yang tanya. Untuk mana isim maf'ulnya? Sama majhulnya kan sama toh? Iya. Ya. Ya, ada yang lain? Cukup? Cukup ya? Baik, sekarang kita masuk bab 15. Dan ini adalah bab terakhir yang kita tasrif istilahi. Bab 15 ini. Karena yang belakang-belakang ini enggak ada binak-binak yang lain. Adapun binak yang mudhaf pun sama dengan binak salim. Dan itu sudah kita tasrif. Jika nanti kita cukupkan di bab 15 ini. Setelah itu kita apa? Ulangan. Setelah ulangan nanti kita masuk tasrif lugawi. Ya. Karena ini Ramadan kan enggak sampai 3 bulan kan. Ya Maret kan, Maret. Maret. Maret awal. Maret awal apa Maret akhir itu? Awal ya? Awal. Awal Ramadan loh. Sepuluhnya. Atau April? April ya? Awal April. April awal, berarti 3 bulan, efektif 3 bulan. Tapi kemungkinan nanti kan setelah Syawal masih ada KPM lagi. Masih ada KPM. Cuman paling beberapa waktu terus itu ujian. Ya kita harapkan paling tidak nanti 1 bulan, 1-2 bulan ini materi sudah selesai, tinggal nanti kita kejar untuk banyak tatbiknya, latihannya. Ya, banyak mengejar untuk latihannya. Ya. Kita sekarang masuk ke bab istaf'ala. Ya, istaf'ala. Halaman 142, 143. Dan istaf'ala, kita murojaah dulu untuk wazan pokoknya. Istaf'ala, yastaf'ilu. Ya, sama-sama. Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun istakhraja kita muroja'ah istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrijun mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun. Nah sekarang istamada binak mudhaaf. Apa yang dimaksud fi'il mudhaaf, Pak Gum? Ma huwal mudhaaf minal fi'li? Fi'il. Fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Fi'il shaqi yang ain dan lamnya sama. Sama. Ya, bagus. Istamadda, ini tambahannya apa saja, ikhwah? Istada, berarti aslinya madda. Madda artinya apa? Memanjangkan. Kalau istamadda meminta tolong. Meminta panjang. Meminta tolong. Istamadda. Istamada ini aslinya apa? Istam dada. Istam dada. Sehingga harokat mim itu aslinya apa? Sukun. Di situ dapat fathah karena tuker dengan dal, gitu. Dal dia butuh sukun untuk idgham. Istamada. Istamada yastamidu. Yastamidu aslinya yastamdidu istimda dan istif'alan.
istimda dan mustamidun, mustafilun, mustamidun. Aslinya apa berarti itu? Mustamidun, mustamdidun, mustamdidun. Amarnya istamida, aslinya? Istamdid, istafil, istamdid. Latastafil, latastamdid. Mustafalun, mustamdadun. Ini majhulnya istamada apa berarti? Ustumida. Ustumida atau ustumuda? Ustumida. Majhulnya apa ini? Istamada. Apa majhulnya? Caranya apa kemarin? Mengkasrah huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir huruf apa? Dal. Ya dah. Dal. Terus menjadi ustum dida, itu tak aslinya? Ya tak aslinya kan ustum dida. Terus karena dida itu mau idgham, maka tuker harokat dengan dengan mim. Maka jadilah apa? Ustumida. Majhulnya ustumida. Mudhari majhulnya? Yustamaddu. Yustamaddu. Ya, yustamaddu. Istamadda, yastamiddu, istimda dan mustamiddun, mustamaddun. Istamidda, latastamidda, mustamaddun. Baik, kita tasrif sama-sama. Istamadda, silakan. Istamadda, yastamiddu, istimda dan mustamiddun, mustamaddun. Istamidda, latastamidda, mustamaddun. Sekali lagi. Istamadda, yastamiddu, istimda dan mustamiddun, mustamaddun. Istamidda, latastamidda, mustamaddun. Ya. Sekarang contoh, perhatikan. Ada contoh ista'adda, istaqorra dan istadalla. Istadalla. Kita ambil satu contoh bersama-sama. Ista'adda, apa artinya ista'adda? Bersiap-siap. Bersiap sedia ya. Bersiap sedia. Silakan di tasrif istaada persiapan dulu 1-2 menit. Istamada maknanya kalau di kamus itu mengambil, mendapatkan, memungut, menarik. Menarik. Mengambil, mendapatkan, memungut, menarik, itu istamada. Tapi kalau dikaitkan istamada fulanan, berarti minta tolong juga bisa.
Nah, ini istamada fulanan meminta bantuan kepada si fulan. Jadi diartikan minta tolong juga bisa, karena apa? Amada itu kan menolong. Istamada minta tolong. Jadi ada beberapa pemakaian. Istamada bisa bermakna mengambil, mendapat, memungut, menarik, meminta tolong atau minta bantuan. Ya, sekarang ista'adda, sama-sama mulai. Ista'adda yasta'iddu ista'addan musta'iddun musta'addun ista'idda la yasta'idda musta'addun musta'idun, yang siap. Yang siap apa nih Mas Rizky? Bahasa Arabnya yang siap musta'idun. Apakah kamu siap? Bahasa Arabnya apakah kamu siap? Gimana? Anta musta'idun. Gitu? Anta musta'idun. Ya. Hal anta musta'idun, boleh. Bersiap-siaplah, berarti apa ini Mas Saifuddin? Bersiap-siaplah. Bahasa Jawanya apa? Cepak, cepak, toto, toto, itu kan? Apa? Ista'idda. Gitu? Ista'idda, ini pikirnya ada beda. Ista'idda. Yaitu bersiap, siaplah. Filamer. Dan sekarang meja pertama dan kedua istaqarra, menetap. Meja tiga dan empat istadalla, apa istadalla? Berjalil, menyimpulkan juga bisa. Jadi istadalla itu bisa bermakna berdalil, bisa bermakna apa? Menyimpulkan. Ya. Baris 3-4 istadalla. Siap. 6. Shaful awal ma'athani istaqarra, ya, silakan. Istaqarra yastaqirru istiqraran mustaqirrun mustaqarrun istaqirra la tastaqirra mustaqarrun mustaqarrun. 6. Shaful thalis ma'arrabi istadalla, silakan. Istadalla yastadillu istidlalan mustadillun mustadallun istadilla la tastadilla mustadallun. Cukup kita tinggalkan bina mudhaaf. Sekarang masuk bina misal. Masuk bina misal. Apa yang dimaksud dengan fi'il misal? Mas Abdul Faiz, apa itu fi'il misal? Huruf ain fi'ilnya ada huruf ilahnya. Kurang tepat. Huruf pak fi'ilnya ada huruf ilahnya. Bagus, pak fi'ilnya huruf ilah, bukan di ain ya, tapi pak, muqtal pak.
Contohnya istau jaba. Ini yang fa' fi'il yang mana? Wawu. Ya. Fa' fi'ilnya wawu. Istau jaba. Ainnya jim, ya ta? Terus lamnya ba. Istau jaba ini dari apa? Wajabah, wajabah yajibu. Ikut istau ala jadi apa? Istau jaba. Istau jaba mudhari'nya yastau jibu. Ini tasrifnya hampir sama dengan binak sohi atau binak salim, cuman bedanya apa? Pada masdarnya wawu berubah menjadi ya gaja. Isti jaban aslinya istiu jaban, ya kan? Aslinya apa? Istiu jaban, ya kan? Ya, terus karena wawu jatuh sudah kasroh maka wawu berubah jadi ya isti jaban. Yang lain sama persis dengan bina sohi. Mustaujibun, mustaujabun, istaujib, latastaujib, mustaujabun. Majhulnya apa? Ustu jiba yustau jabu. Yustau jabu. Ya, kita tasir dulu. Istau jaba, silakan. Istau jaba yastau jibu isti jaban mustau jibun mustau jabun istau jib latastau jib mustau jabun. Sekali lagi. Istau jaba yastau jibu isti jaban mustau jibun mustau jabun istau jib latastau jib mustau jabun. Ya, istau jaba kalau di kamus maknanya istahakko. Apa istahakko? Yastahiku berhak memerlukan, membutuhkan. Berhak memerlukan, membutuhkan. Nah, sekarang masuk ke contoh. Bina misal ada tiga contoh yang lain. Pertama istau ada. Apa istau ada? Meminta janji. Dari wa'ada ya'idu berjanji. Kalau istau ada, minta janji. Istau lada, minta anak. Mintanya ke siapa ini? Hah? Ke siapa? Ke Allah, ya kan. Istau koda menyalakan. Ya, istau koda naro, ya kan. Dan surat Al-Baqarah itu ya menyalakan api. Istau koda. Kita tafsir dulu. Istau aba. Apa itu istau ada? Bersama-sama istau ada. Persiapan dulu 1 menit. Istau ada. Sama-sama. Istau ada, silakan. Istau ada, yastau idu isti adam mustau idun mustau adun istau id latastau id mustau adun. Nah, sekarang meja atau baris pertama dan kedua istau lada.
Kemudian yang 3 dan 4 istau koda. Nah, nuktikom al-kursah daki kota ini. 2 menit. Persiapan. Sawul awal ma'asani istaulada, silakan. Istaulada yastaulidu istiladan mustaulidun mustauladun istaulid la tastaulid mustauladun. Istaukoda salis marrabi. Istaukoda yastaulidu istiqadan mustaukidun mustaukadun istauqid la tastauqid mustauqid. Nah. Selesai bina misal. Sekarang langsung masuk bina ajwab. Ajwab, apa yang dimaksud fi'il ajwab, Pak Sihana? Ain fi'ilnya berbentuk ilat. Masya Allah, ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Masya Allah, alhamdulillah. Ista'ana, contohnya apa ini? Ista'ana. Ya, ista'ana. Ista'ana aslinya apa berarti? Ista'yana. Gitu? Ista'yana. Ya, ista'yana. Terus ya-nya diganti apa? Diganti alif. Ya. Jadi tambahnya kan ista. Kalau ana itu menolong, ista'ana meminta tolong, meminta pertolongan. Ya, ista'ana itu meminta pertolongan. Tolabul aun meminta pertolongan, minta bantuan. Ista'ana yasta'inu isti'anatan. Nah, isti'anatan ini fa'alannya yang mana ini? Pada isti'anatan. Coba mas. Coba ini. Apa alif? Isti'anah itu fa'alannya yang mana? Eh? Ain, alif sama nun. Baik, jawaban lain barangkali Mas Nur Khalis. Sama. Mas Zulfan. Sama. Ini kalau diikutkan wazan bagaimana lah? Istif'alan. Berarti aslinya isti'yanan. Berarti yang hilang apa ini? Ya? Yang hilang apa? Yang hilang alif apa ya? Kan wazannya apa? Istif'alan lah. Berarti kalau ditulis istiyanan. Ya enggak? Gitu ya. Nah. Istif'alan. Jadi alif di sini tambahan ketika masdar kan? Nah. Nah, ketika menjadi isti'anatan berarti kehilangan apa itu? Kehilangan apa? Hilang dulu apa? Ya lah, kan jadinya ini is ti a, ya kan? Is ti a, nah
Dari ini ke ini apa yang hilang? Ya atau? Ya ini posisinya sebagai apa? Ain kan? Bukan fiil kan? Nah, sehingga kalau di sini faknya yang mana? Ain. Apa itu ain? Kok ainnya? Ya. Ainnya hilang ya kan? Ainnya hilang bukan alif ini. Alif ini tambahan. Jelas? Ain fiilnya mana? Hilang gitu. Nah, jolim yuk, tak ini. Kata pakar sorok, tak ini sebagai ganti ya yang hilang gitu katanya gitu. Ya. Apa cuma ini enggak contohnya pada fi'il wasofa? Apa itu wasofa? Masdarnya apa? Sifatan kan? Ya. Sifatan. Ini kehilangan apa dia? Wawu kan? Nah, di sini enggak ada. Nah, gantinya wawu apa? Pak. Katanya sih seperti itu. Yang baca-baca itu jadi tak itu iwadhon anil haraf al-mahdhuf. Jadi dia gantian dari huruf yang hilang. Ini yang hilang apa? Ya. Ya, diganti tak. Maka setiap di sini ada hilang mesti ada taknya. Ya kan? Contoh misalnya ajaba yujibu maksudnya jabatan. Asalnya apa toh? Ijwaban gitu aslinya. Gitu? Ijwaban if'alan ijwaban wawunya hilang diganti tak ijabatan. Dan jadi pada isti'anatan itu ain fi'ilnya hilang. Musta'inun. Musta'anun, musta'in isim fa'il. Musta'anun. Allahu musta'an, apa artinya? Allah itu ada yang dimintai tolong atau Allah musta'an. Allah itu tempat meminta tolong, tempat untuk meminta tolong. Pernah mendengar toh? Allahu musta'an. Pernah dengar toh? Ya, minimal hari ini tadi baru aja ini tadi. Ya. Allahu musta'an. Apa? Hanya kepada Allah lah tempat meminta pertolongan. Bisa diartikan isim maf'ul, bisa diartikan isim makan. Ya. Ista'in. Apa ista'in? Minta tolong. Ista'in billah, ya, minta tolong kepada Allah. La tasta'in musta'anun. Majhulnya apa ini? Apa, Bang? Ista'ana, ya. Ista'ana kalau dimajhulkan ustu'ina. Ustu'ina. Setuju, Pak Heru? Ya. Caranya kan kemarin sudah diajari loh. Coba dimulai lagi. Ista'ana kan tolah meminta tolong lah. Kalau tolah dimintai tolong, caranya bagaimana kemarin? Ditulis dulu. Domna. Ya kan? Karena salah gini, ista'ana. Untuk fi'il madhi maka huruf terakhir tetap. Terus maka berikutnya kasroh huruf sebelum akhir. Ini bisa enggak di kasroh? Bisa. Berarti depannya. Iya toh? Depannya lagi berarti huruf apa? Nah, ini di kasroh. Selesai. Terus huruf depannya yang tidak sukun semuanya di doma. Huruf apa itu? Alif. Nah, menjadi ustu. Bisa baca? Ustu. Ayo ya. Ustu ain. Ayo susah. Maka apa ini? Diganti. Ya, menjadi ustu. Ustu. Iya. Terus tu'in.
Ina. Ya kan? Ya-nya kan sukun. Ustu Ina. Jelas? Halo. Ulang lagi ya. Nah. Jadi kan asal tadi ista'a. Nah, langkah memajukan itu bagaimana tak? Mengkasroh huruf sebelum terakhir. Tapi ya huruf terakhir apa? Alif. Alif ini harus sukun dia karena dia sakit. Sakit itu nggak boleh suruh kerja. Kata dokter apa? Istirahat. Istirahat pak, minum air putih yang banyak. Sama makan makanan yang bergizi. Ngoro kan mangan kan. Uang duit ini beli tombol gitu yang mangan. Ya, maka sakit kan harus diem dong, nggak boleh dikasih harokat. Harokat itu kan tiga, doma, fathah, hasroh itu harokat. Sukun itu bukan harokat ya. Karena bahas sukun itu kan nyuruh diem. Sakana ya sekunu, bahas sakana ya sekunu. Tenang kalau diam dong. Nah, maka ini harus diam karena sakit. Gak boleh menerima harokat. Berarti yang diberi harokat mana? Depannya. Nah, ini gak asalnya A jadi I. Terus depannya yang tidak sukun, berarti yang sukun tetap sukun. Yang gak sukun di doma. Us, tu. Iya, cuma kasroh di sini kan ini huruf matu. Kasroh ketemu alif itu gak bisa. Maka huruf matnya harus diganti apa itu? Gak menjadi us, tu. Iya. Gampang gak? Kalau oh, udah bisa ya gampang. Betul ya? Betul. Kalau udah bisa ya Allah gampang. Ya. Ustu'ina. Terus mudhariknya yasta'inu. Cara memajurkan fi'il mudhari bagaimana? Ini mudhariknya apa? Yasta'inu dan yas ta'inu. Yas ta'inu. Langkah pertama apa? Kondoma huruf pertama. Ya jadi yu. Ya kalau sudah yu, ya sudah malah beneran itu bang. Ya ini mus yu. Ya itu ya alhamdulillah. Yu. Terus langkah kedua, mendapatkan huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir huruf apa? Huruf sakit. Sudah enggak bisa nih itu harus katakan. Dia harus banyak istirahat. Karena sakit dia. Ya kan? Ya, harus banyak istirahat. Sudah sakit suruh kerja. Yang sehat malah tidur. Ini masya Allah ya, sorot saja itu empatinya tinggi sekali. Bisa sopi. Orangnya kalah sama kadang sama sorot ya. Ya. Bisa sopi kopi. Ya terus apa ini? Tak bisa atau ya udah. Yang dipakai berarti amin. Nah cuman ada masalah baru apa ini? Fathah ini tidak cocok dengan ya, maka ya-nya diganti alif menjadi yus ta'anu. Yus ta'anu. Ya kan? Yus ta'anu. Seperti itu. Sudah belajar lah cara memajurkan fi'il madhi dan mudhari? Sudah. Yang mutal, makanya karena ngurusi yang sakit itu kan butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketelatenan gitu. Namanya aja ngurusi sakit ya kan, butuh kesabaran, telaten gitu. Makanya kalau ngurusi yang sehat aja masih apa keteteran ya, ngurusi yang sakit biasanya kewalahan. Ya kan? Jadi kalau ngurusi yang sehat-sehat saja masih keteteran, ya ngurusi yang sakit ini tambah repot lagi. Ya, makanya yang metode kita belajar apa?
sohih dulu ya kan. Sohih ini dikuatkan. Kalau imursi yang sehat-sehat saja enggak masalah, insyaallah tambah levelnya, baru belajar imursi yang sakit-sakit gitu. Nah, ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'inun musta'anun nista'in la tasta'in musta'anun. Baik, tasrif sama-sama. Ista'ana, silakan. Ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'inun musta'anun ista'in la tasta'in musta'anun. Sekali lagi, ista'ana. Ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'inun musta'anun ista'in la tasta'in. Nah, ya, perhatikan contoh. Ada tiga contoh yang lain. Istataba, apa istataba? Meminta untuk bertobat. Ya, meminta untuk bertobat, meminta pihak lain untuk tobat, gitu. Ya, meminta tobat. Jadi minta agar orang lain tahu tobat. Itu istataba Muhammadun Aliyan, berarti apa? Istataba Muhammadun Aliyan apa? Muhammad minta kepada Ali agar dia, yang minta tobat siapa? Muhammad. Yang suruh tobat Ali. Ini seperti mirip fi'il amr ya, kayak fi'il amr gitu, meminta orang lain. Ya enggak mesti, Pak. Kalau amr ya perintah. Ini kan maknanya meminta, seperti minta tolong tadi kan sama kan? Ya kan? Orang lain. Ya sama, minta tolong kan kepada orang lain juga. Misalnya apa? Ista'anal mu'min Allaha. Apa artinya? Orang mukmin itu minta tolong kepada Allah. Sama juga tuh. Sama kan? Minta tolong kepada Allah. Kan? Ya kalau ditarik-tarik ya apa? Hampir mirip memerintah untuk nolong kan gitu toh, cuman kan meminta. Sigotnya meminta. Meminta itu kan ya nek dikei alhamdulillah nek ora ya. Ya guys. Nek ora kok ya bangeten. Ya gitu kan. Maka fi'il amr ini pun nanti ada beberapa keterangan ya kan. Kalau hamba kepada Allah itu sifatnya bukan amr tapi doa namanya. Ya kan? Memohon. Ya, jadi memohon. Contoh misalnya Allahumma ighfir. Apa artinya? Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ampuni itu fi'il amr toh. Maksudnya kita nyuruh Allah. Ya kan? Sigotnya amr memang, tapi ketika ditujukan kepada Allah, Allah itu tidak ada satupun yang berhak memerintah Allah, itu. Berarti apa? Ya sigotnya tetap doa itu ya. Jelas ya? Ya. Amr itu kalau datang dari atas ke bawah itu amr, ya kan? Dari atas ke bawah itu amr. Kalau dari bawah ke atas permohonan. Walaupun sigotnya amr. Nah, istataba, kita tasir bersama-sama dulu. Istataba, persiapan dulu 1 menit, silakan. Thank you.
Cukup. Nah, kita tasir sama-sama. Istataba, silakan. Istataba yastatibu istilabatan mustatibun mustatabun istatib la tastatib mustatabun. Sekali lagi, istataba. Istataba yastatibu istilabatan mustatibun mustatabun istatib la tastatib mustatabun. Dan sekarang kita langsung ke bina yang dua contoh kita tinggalkan, kita masuk ke bina berikutnya. Bina naqis. Istardo. Ya, istardo. Istardo ini mujaratnya apa ini? Rodia ya, rodia yar yardo. Artinya apa rodia yardo? Meridoi. Meridoi. Kalau istardo meminta keridoan. Istardo Muhammadun ummahu, apa artinya? Muhammad minta keridoan kepada ibunya. Dan seperti itu. Istardo, yastardi istirdoan. Berarti hamzah di sini gantian apa ya, Pak? Ya, gantian ya. Mustardin, huruf apa yang hilang? Ya. Huruf ya. Kalau saya beri alif lam menjadi al al mustardi, ya dah? Al mustardi. Mustardin ini marfu mansubnya? Mustardi. Ayo, mustardin kan marfu toh? Mansub? Mustardian. Majrur? Mustardin. Mustardin. Ya kan? Kalau mustardon marfu mustardon. Mustardon. Mansub mustardon. Mustardon. Majrur mustardon. Mabni kalau begitu. Mustardon. Kan enggak berubah. Mukhotbah. Nah, harokatnya mukhot mukhotdaroh. Ini bukan isim mabni tapi mukroh. Cuman apa? Tanda i'rabnya mukhotdaroh. Mustardin, mustardon, istardi, latastardi, mustardon. Istardo majhulnya apa ini, Pak Sugeng? Dibuat majhul, dimintai ridho itu. Usturdia. Masya Allah, usturdia. Betul? Betul. Apa enggak niat tadi? Aku enggak percaya. Berarti bukan amalan, nggak siap spekulasi. Zaman-zaman penuh spekulasi. Ya, ustur. Iya. Kalau secara ilmunya bagaimana tadi? Iya. Do jadi di terus. Belum di belakangnya di doma semua kecuali yang sukun. Iya. Sebelumnya yang tidak sukun di dom. Nah, is jadi us, tar jadi tur, do jadi di. Nah, karena jatuh setelah kasroh, alif berubah jadi ya, menjadi ustur. Ya, masuk itu ilmunya, ya kan? Masya Allah. Nah, cocok. Kalau yastardi dimajhulkan apa ini Pak Heru? Pak ilmunya tadi gimana? Yastardi akhir di langkah pertama apa dulu? Dulu pertama sih yang gampang. Doroa. Apa? Mendoma huruf pertama. Ya jadi yu. Jadi yus itu kan. Tarnya tetap yus tar. Terus sebelum akhir di ibadah huruf sebelum akhir huruf apa Pak ini? Do. Do berarti di jadi do. Do berarti karena do maka ya berubah jadi alif. Nah, sekarang bagaimana? Yustardo. Nah, yustardo insyaallah. Diulangi coba, Pak. Mengkasroh huruf pertama di doma. Nah, terus huruf sebelum terakhir di fathah. Itu cara memajukan apa?
Musil mudhari bagus. Terus menjadi terus ya menjadi karena sebelum fathah maka ya menjadi alif. Iya. Satu. Masya Allah masuk ini ya. Masuk sudah diterima lah. Diterima. Cocok. Yus tardo. Ya istardo ya stardi istirdo an mustardin mustardon. Istardila tastardi mustardon. Ya sama-sama. Istardo ya stardi istirdo an mustardin mustardon. Istardila tastardi mustardon. Kalau lagi istardo. Istardo yastardi istirdoan mustardin mustardon istardi datastardi mustardon. Sekarang langsung ke lafif mafruk. Lafif mafruk. Ya, lafif mafruk. Apa itu fi'il lafif mafruk? Mas Miftah. Fa dan lam fi'ilnya huruf ilat. Ya, fa dan lamnya huruf ilat. Jadi mafruq itu dipisah. Ada dua huruf ilat dua, namanya lafif. Ketika dipisah namanya mafruq. Ketika berkumpul namanya makrun. Ya kan? Makrun. Rukun ya. Wafa istaufa. Contohnya di sini istaufa. Artinya apa? Minta disempurnakan. Minta disempurnakan. Istaufa. Ini tasrifnya hampir sama dengan bina nakis. Bedanya cuma sedikit ya Pak. Di masdar. Apa itu? Wawu jadi ya, itu aja. Yang lain sama. Sehingga nanti yang lafif makrun tasrifnya persis dengan bina nakis. Di tabel contoh itu kan ada bina lafif makrun kan, sementara di tabel tasrif enggak ada. Berarti nanti tasrifnya ikut nakis. Ikut tasrifnya nakis. Jadi lafif apa itu lafif makrun nanti tasrifnya seperti nakis. Untuk lafif mafruq ini sama dengan nakis, bedanya cuma di masdar. Sekali lagi di masdar. Istaufa istardo sama toh? Yastardi yastaufi kan? Istirdoan istifaan. Mana itu aja bedanya? Apa? Nah, masdar itu wawu berubah jadi ya asalnya istiu faan menjadi isti faan. Mustardin mustaufin mustardon mustaufan sama tak? Istardi istaufi la tastardi la tastaufi mustardon mustaufan. Berarti majhulnya juga sama ini. Istaufa majhulnya bagaimana ini Mas Faiz? Cara memajhulkan tadi bagaimana fi'il madhi? Satu. Mengkasrah huruf sebelum lahir. Hurufnya apa itu? Fa. Nah, berarti bunyinya jadi apa? Fi. Terus. Mendomahkan huruf pertama. Bukan huruf pertama. Huruf sebelumnya yang enggak sukun. Huruf pertama yang apa huruf sebelumnya yang enggak sukun semuanya di doma. Berarti apa bunyinya? Ustufi. Ustu? Ustufiya. Fiya. Jadi huruf terakhir berubah jadi ya karena sebelumnya kasroh kan menjadi ya menjadi ustufiya. Ustufiya. Kalau yastaufi Pak Guru majunya gimana Pak? Yastaufi, langkahnya tadi gimana? Yastaufi. Bagus, ya jadi yus, masya Allah terus. Ya, fi jadi fa, berarti sekarang jadinya yustaufa. Alif apa itu atau ya berubah jadi alif ngikuti fa, ya, fa-nya jadi fathah, ya-nya ngikut jadi a, alif. Yus taufa, ustu via, yus taufa, ya. Jadi itu.
Baik, kita tasrif sama-sama. Istaufa yastaufi, ya, sama-sama. Istaufa yastaufi istifaan mustaufin mustaufan istaufi atastaufi mustaufan. Selagi istaufa, silakan. Istaufa yastaufi istifaan mustaufin mustaufan istaufi atastaufi mustaufan. Baik, perhatikan contoh. Untuk bina lafif mafruk ada 3 contoh, lafif makrun ada 3 contoh juga, bina nakis juga ada 3 contoh. Ya, di sini ada istardo, istagena dan istaksa. Istardo sudah kita tasrif, tinggal istagena dan istaksa. Meja 1-2, soful awal wasani istagena. Ya, salis ma'arrawi istaksa. Apa namanya istaksa? Minta pakaian. Istagna menjadi kaya. Menjadi kaya. Istagna itu menjadi kaya, berkecukupan. Jadi kaya yang hakiki itu apa? Orang yang cukup. Maka Allah dikatakan maha kaya kenapa? Bukan mencukupi. Allah enggak butuh pada yang lain. Jadi seandainya Allah itu enggak nyiptakan langit dan bumi, Allah tetap maha kaya. Jelas, Pak? Jadi Allah itu maha kaya itu bukan karena sebab dia menciptakan langit dan bumi. Jadi kenapa Allah maha kaya? Karena dia yang memiliki langit dan bumi. Sehingga maha kaya. Bukan itu, lah nek ra duwe langit dan bumi apa terus jatuh miskin? Kan enggak toh? Ya, jadi Allah itu dikatakan kaya kenapa? Karena enggak butuh kepada yang lain. Berarti hakikat orang itu semakin kaya itu apa? Orang yang semakin merasa cukup, itulah yang hakikat kaya yang sebenarnya. Semakin kaya itu orang semakin cukup. Lawannya cukup apa? Kurang, namanya fakir ya. Orang fakir itu orang yang kekurangan, butuh kepada yang lainnya, maka fakir. Maka orang-orang Yahudi menyematkan sifat fakir ini kepada Allah. Innallaha fakirun, Allah itu fakir. Buktinya apa? Nawar-nawarkan apa? Untuk infak, untuk apa? Sedekah itu. Buktinya kita suruh infak, suruh sedekah, berarti Allah itu fakir itu kan, orang-orang Yahudi kan seperti itu. Ya kan? Kan ngeri banget. Nah. Makanya apa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat mereka di dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah. Siap? Istagna dan istaksa. Silakan kelompok istagna mulai ya. Istagna yastagni istighnaan mustagnin mustagnan istagni la tastagni mustagnan. Istaksa, silakan. Istaksa yastagsi istighsaan mustaksin mustaksan istaksi la tastaksi mustaksan. Baik. Sekarang ngambil yang lafif makrun. Ada istakwa, apa artinya? Minta setrika.
Dilip setrika ya. Istakwa. Kalau iktawa apa iktawa? Minta dikai. Ya kan? Umuladina layak tahun gitu kan. Minta dikai. Dikai itu apa? Jadi selomot pakai besi yang dipanaskan. Itu iktawa. Ada juga yang mengatakan istakwa itu juga demikian. Minta dikai. Karena setrika itu kan juga besi yang dipanaskan. Nah, biasanya setrika itu kan besi tuh, ada yang plastik. Itu yang besi kan, setrika itu rata-rata besi. Ya, logam intinya gitu. Dan gak mungkin dari logam emas ya, mesti besi ya. Besi yang dipanaskan, sehingga apa? Minta setrika, minta besi yang dipanaskan. Istakwa menjadi orang kuat. Ya, menjadi orang kuat. Berarti ini fa'ilnya harus orang ini ya. Berarti Iwan enggak boleh ini pakai istakwa. Karena artinya jadi orang kuat kan. Misalnya istakwal kirdu boleh enggak? Kera itu menjadi orang kuat. Itu apa itu di dunia lain itu Pak. Istagwa, apa istagwa? Menyesatkan. Ini gowia itu sesat. Istagwa menyesatkan, berarti malah ini jadi muta'ad, muta'adian. Kalau gowian sesat. Gowia yakwa, gowayatan, itu sesat. Kalau istagwa menyesatkan, bukan minta sesat ya, apa ada orang minta sesat. Ya. Baik, kita ambil satu contoh untuk kita tasrif sama-sama. Istakwa. Ya, persiapan istakwa. Sama ikut nakis, ikut yang istardo tadi. Siap ya? Ya, istakwa, silakan. Istakwa yastakwi istiqwaan mustaqwin mustaqman istakwi la tastakwi mustaqman. Sekali lagi, istakwa. Istakwa yastakwi istiqwaan mustaqwin mustaqman istakwi la tastakwi mustaqman. Cukup ya Pak, dengan demikian kita anggap selesai tasrif istilahi. Dan dianggap paham ya. Yang penting Pak yang antum hafalkan. Berarti dengan demikian pekan depan hari Rabu yang akan datang insya Allah kita akan laksanakan ujian. Ya, kita tidak berikan tugas, tugasnya cukup murojaah. Yang cukup gak itu? PR-nya murojaah saja dari bab 7. Berarti apa? Bab 7 isinya apa saja? Amada. Dari fa'ala bab 7 ya, berarti zakka. Terus bab 8 masa dan dawa. Bab 9 amada, ausola, akoma, ahda, auso. Ya kan? Bab 10 tamasa, talako 10. Bab 11 tawaffa. Bab 12 imtadda. Terus ittasofa. Ittada. Terus ishtara sama ittaqo. 16 ya kan, 16 fi'il.
Bab 13 in fadda in qada terus in qada terus sudah ya in qada. Bab 14 lewat, bab 14 tidak ada ya kan, mutanya cuma ajwa, cuma seperti sohi. 19 terus apa tadi apa? Istamada 20 istau jabah terus istana istardo terakhir istaufa 24 saja. 80 ditambah. Ya nah, maksudnya saya pengen antum fokus di fiil-fiil itu karena itu jadi indukan. Jadi indukannya toh? Karena nanti yang lain itu ngikut ke situ gitu. Ya kan? Karena berbeda dengan wazan. Wazan itu induk pokoknya, terus di bawahnya ada induk-induk kecil lagi. Jadi binak-binak itu ada induknya. Ya misalnya apa? Ada fiil istaghna, ikut tasrifnya siapa? Istardo, itu kan? Istardo. Misalnya ada fiil lagi misalnya auso, ikut apa? Misalnya auso. Auso udah ada tasrifnya sendiri ya. Misalnya auha, ikut tasrifnya siapa? Auso, itu kan. Ajro, ikut tasrifnya siapa? Ada. Ya kan ditabel kan ada toh? Ya enggak? Ahaba itu tasrifnya siapa? Amada, itu induknya itu. Jelas? Jadi yang di tabel tasrif itu sebagai indukannya. Nah, indukannya banyak sekali. Komponen anae gitu kan. Ya, baik, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada pertanyaan? Enggak. Saya korting aja. Silakan dari bab-bab yang awal. Imtadda-nya apa itu? Imtadda terbentang. Itasofa. Itasofa bersifat atau memiliki sifat. Jadi maknanya juga ya wah, dihafalkan maknanya, artinya. Imtadda. Imtadda terbiasa. Imtadda. Inqada apa inqada? Tunduk. Kalau infaddo kemarin infaddo bubarkan diri. Inqada bisbis. Ya. Taburaja'a dari awal. Zakka artinya apa zakka? Mensucikan. Masa saling bersentuhan. Dawa mengobati. Ya, amada menolong, akoma mendirikan. Saya urutkan aja ya, akoma mendirikan. Ahda Pak Biantoro, ausola dulu, ausola menyampaikan. Ahda Mas Jad memberi hadiah. Auso Pak Bambang. Auso apa auso? Memberi wasiat, mewasiatkan. Ya kan? Mewasiatkan. Terus bab 10. Tamasa, Mas Rahmat. Saling bersentuhan. Talako, Pak Gum. Saling bertemu. Tawafa Mas Abdulani. Belum. Apa kemarin tawafa? Menyempurnakan. Bisa bermakna apa? Mewa
mewafatkan. Maka orang diwafatkan itu sudah sempurna jatahnya di dunia. Ya. Maka orang itu tidak akan meninggal kalau masih dapat jatah rezeki. Nah. Terus bab ifta'ala. Ifta'ala imtadda apa Mas Agung? Imtadda. Imtadda apa itadda? Imtadda. Ter apa kemarin? Terbentang. Ya, terus ittasofa Mas Miftah. Bersifat, memiliki sifat. Iya, ta'ada Mas Rizki. Terbiasa, menjadi biasa, menjadi adat kebiasaan. Istaro Mas Ilham, membeli. Ittaqo Mas Iqbal. Ittaqo apa? Bertakunar apa artinya? Ittaqo itu bisa bermakna bertakwa, bisa bermakna menjaga diri. Ya kan? Kalau misalnya ittaqunar walau bisikit tamrah, apa artinya? Maksud bertakwalah kepada neraka. Apa? Jaga diri kalian dari neraka gitu. Takut. Jagalah diri. Ya kan? Ya takut dengan menjaga diri gitu. Ya. Ittaqo. Terus infaddo Mas Zulfan. Membubarkan diri, bubar jalan ya berarti ya. Inqoda Mas Faiz. Belum. Apa kemarin? Tunduk patuh. Inqodo Mas Rian. Habis. Ya, terus istamada tadi apa Pak Heru? Istamada meminta tolong, meminta tolong. Bab 15 halaman 143 tadi terakhir. Istaujaba Pak Siana apa tadi istaujaba? Apa ya? Berhak yastahiku. Berhak atau membutuhkan. Ista'ana Pak Margit minta pertolongan. Istardo Mas Saifuddin apa tadi? Memintari ridho. Istaufa Pak Sugeng minta disempurnakan. Ya, itu ya. Itu saja. Itu dulu saja. Baik, kita akhiri. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Rabu insya Allah. Ya paling nanti model ulangan seperti kemarin. Siapa fi'il madinya ini apa gitu. Dorinya apa, masdarnya apa, sifailnya apa gitu. Kan kita acak. Terus yang kedua memberi harokat dan terangkan zikot dan arti ya gitu. Pokoknya itu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.